berikut ini anggota kelompok 12 lainnya. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya penggunaan vitamin di masa COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, penting untuk semua orang menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan juga virus. Salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tetap kuat yaitu dengan rutin mengkonsumsi vitamin. Apa sih hubungannya vitamin dan daya tahan tubuh? Vitamin dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Pada dasarnya, seseorang mempunyai daya tahan tubuh untuk menangkal penyakit. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang. Di antaranya, penuaan, kekurangan gizi, penyakit, bahkan obat-obat tertentu. Untuk itu, salah satu caranya yaitu dengan mengkonsumsi vitamin rutin setiap hari. Apa saja yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh? Di antaranya ada vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Kemudian, ada tambahan mineral juga yaitu seperti zinc. Semua vitamin tersebut dapat diperoleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Di antaranya untuk vitamin B dapat diperoleh dari ikan, kepiting, kacang-kacangan, dan juga susu, dan masih banyak lainnya. Untuk vitamin C dapat diperoleh dari buah-buahan seperti jambu biji, jeruk, dan banyak buah lainnya. Untuk vitamin D dapat diperoleh dari ikan, susu, dan masih banyak lainnya. Kemudian, untuk vitamin E dapat diperoleh dari kacang-kacangan dan juga sayur seperti brokoli. Kemudian, untuk mineral seperti zinc sendiri dapat diperoleh dari daging dan juga telur. Untuk vitamin B dapat diperoleh dari kacang-kacangan, ikan, susu, dan sayur-sayuran. Selain itu, multivitamin tersebut dapat diperoleh dari multivitamin yang dijual di toko obat ataupun apotek terdekat. Untuk tetap menjaga daya tahan tubuh, tetap konsumsi vitamin minimal 1 kali sehari. Sekian pemaparan materi dari rekan saya. Berikut ini kami tayangkan cuplikan video dan foto dari kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat pada tanggal 20 Oktober pada pukul 13 WIB di RT05 RW02 Kelurahan Cibabat.
demikian penjelasan dari kelompok kami, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Bye-bye, terima kasih.